Final Min Double All England 2020, throwback. Kevin Marcus berhadapan dengan wakil dari Jepang, Endo Watanabe. Kevin Marcus takluk dari pasangan Endo Watanabe dengan 3 game, 14-21, 21-12, dan game yang terakhir, game 3, 19-21. Kevin Marcus berhasil menjadi runner up. Service over. Dari sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Praven Jordan melalui Deva Oktavianti berhasil merebut gelar juara ganda campuran All England 2020. Kala itu, Praven Melati berhadapan dengan pasangan dari Thailand Dechapul Sapsire dengan 3 game, 21-15, 17-21, dan 21-8. Selanjutnya dari sektor tunggal putra, final Min Single All England 2020. Dari wakil Denmark, Victor Axelsen berhadapan dengan wakil dari China Taipei, Chou Ting Chen. Saat itu Victor Axelsen berhasil melebut gelar juara All England 2020 dengan 2 game langsung, 21-13 dan 21-14. Selanjutnya dari sektor ganda putri, final Wimbledon Double All England 2020. Saat itu wakil dari Jepang berhadapan dengan wakil dari China, Fukushima Hirota berhadapan dengan Yuyi Liyunhui. Wakil Jepang berhasil merebut gelar juara ganda putri Wimbledon. It's out, she's done it. Tai Su Ying. Dan yang terakhir dari sektor tunggal putri, final Win Single All England 2020, pasang wakil dari China Taipei, Tai Zhu Ying berhadapan dengan wakil dari China, Chen Yufei. Tai Zhu Ying berhasil merebut gelar juara atas Chen Yufei dengan 2 game langsung, 21-19 dan 21-15. Demikianlah hasil final All England 2020. Saat itu Indonesia berhasil merebut 1 gelar juara melalui ganda.